Siapa dia sejatinya? Dua kelas utama dilibas dengan kemenangan yang sangat mudah, terlebih kelas 3,3. Dia main tanpa henti, seolah-olah dia napas berkali-kali, ya kan? Napas panjang, irama lebih hebat, lalu tembakan enak didengar, dan tentu bukan tanpa pesaing. Pesaingnya sangat banyak, bahkan di sana beberapa burung langganan juara dilibas. Hari ini Bom menjadi yang terbaik. Dua kali tampil di kelas utama, dua-duanya dilahap dengan eksekusi total kemenangan Lucky. Bang Lucky, selamat juga Bang Lucky. Luar biasa. Ini kemenangan besar. Sekalipun hadiahnya bukan mobil, tapi serasa di kelas mobil ini. Ketegangan ini, Pak. Melihat tadi gacor Bapak main pertama main meyakinkan dan main kedua begitu dahsyat. Itu bagaimana nih, nangani dia bisa tampil seagresif itu, Pak? Ya, alhamdulillah ya, saya bersyukur. Ya, semua itu kerja sama tim ya. Yes. Bukan saya, tanpa kru-kru saya, dialah yang hebat, bukan saya. Tapi, tahu ini burung yang layak mau buat main, layak yang belum main, insya Allah tahu semua mekanik-mekanik saya. Saya sangat terima kasih sama kru-kru saya. Gitu. Tapi yang jelas kan ini Mr. Rocky ini kan hebat ya, setelah ada bom naik gitu kan. Dan dia ternyata gacuannya koleksinya sangat banyak. Dan dia itu, kata orang sana sih, dia itu bukan anti-beli, tapi anti-beli yang tidak masuk kriteria dia. Itu. Yeah. Tapi kalau masuk kriteria dia, sekalipun squadnya full di lapangan atau di rumah, dia akan usahakan ambil. Nah, tentu talenta ini yang harus dimiliki, Pak. Men, tadi dia punya bilang, kerawat saya tahu mana ini untuk kelas utama dan mana ini kelas kedua. Iya kan, Bos? Ini sekuatnya backup. Bom itu ada berapa ekor sih, Pak? Backup bom ada 6 ekor. Hiroshima. Yang lainnya? Naruto, apa lagi Naruto ya? Kalau main maksimal itu kemarin ke 1, ya kan? Iya. Yang lainnya apa lagi, Mas? Hiroshima itu waktu di RNS, hari bulan tahunnya RNS, itu juara satu. Kelas utama ya? Kelas utama. Yang berminat juga. Lalu di kelas KMI, kelas utama, juara satu. Saya terpincut, ambil. Memang burung itu memang sudah bidikan saya. Bidikan saya hanya lihat 4 season dalam kota. Tangerang. Ya, kotanya jauh ya. Jawa Tengah main ke Tangerang. Cukup jauh, tapi di sana ternyata bagus. Saya lihat dan saya enggak pengaruh sana sini. Saya orangnya itu senang, saya bidik ambil. Yes, luar biasa. Naruto juga, saya senang ambil. Naruto itu bukan burung nasional. Saya beli di Lakpres, Lakper. Tak beli, saya lihat 8 kali pantauan. Di Lakper sama Lakpres, saya ambil. Yes. Itu juga bom saya ambil. Bom di mana sih? Ambil di mana? Di wilayah Pemalang. Pemalang ya? Iya. Itu di tiket Lakpres sama Lakpres tak lihat ambil. Tapi ya alhamdulillah memang bagus-bagus. Bagus banget. Makanya jangan dianaktirikan main kita di Lakpres, Lakpres. Insya Allah ada burung bagus itu. Oh, luar biasa. Memang betul. Mereka yang menggarap dari dasar itu pemain-pemain brand Lakpres aja. Dan kita tinggal nyumat mana yang terbaik, ya kan? Dan tentunya waktu itu perlu pemikiran dan perlu pengalaman juga, perlu apa ya? Ilmu di sana. Nih, Pak. Bom itu Bapak ambil dari Lakpres, tapi Bapak kenapa sangat-sangat yakin sehingga pada pernah kejadian Mas Epis dia juara 3, Bapak sedikit ada protes gitu.
bukan protes masalah juara, tetapi dia tidak layak juara tiga. Itu masalahnya. Bukan pengen ke satu kan? Dan ini benar dan menjadi pertanyaan semua orang bahwa dia tidak kecewa dengan juaranya, tetapi kecewa dengan harus posisi dia bukan di sana itu. Dan hari ini Bapak buktikan I'm number one. Alhamdulillah. Luar biasa. Saya senang banget. Ya, kasih tips nih Pak. Bapak kan ngambil burung-burung bukan burung terkenal ya kan. Tapi di tangan Bapak dengan kru yang sangat hebat, dengan solid gitu kan, mampu menjadi burung-burung terbaik, bahkan menurut saya event nasional hari ini. Sebab Bapak 24 memang urutannya 24, tetapi 24 itu wakil burung-burung terbaik dari berbagai blok, bahkan dari luar pulau. Nah, Bapak begitu yakin burung saya emang. Padahal mereka juga yang datang di blok timur sering juara, di blok barat juaranya, bahkan rajanya. Tapi Bapak ada keyakinan itu, dasarnya apa sih Pak? Dasarnya yakin aja, lalu pernah ketemu burung-burung itu, pernah lihat. Gereja segini rame. Ya apalagi yang datang burung bagus semua. Betul. Tinggal kita performnya gimana? Gimana? Dan saya berani semua sama burung-burung itu. Tapi burung-burung itu bagus-bagus semua, tapi berani karena hobinya sama. Saya bilang bahwa tiket mobil, tiket utama itu seperti 250 cc ya kan? Iya kan, burung-burungnya. Nah di sana tinggal diaduk kestabilan. Betul. Dengan tembakan yang variasi yang dia keluarkan. Dan itu harus agresif. Betul. Ya betul. Kalau agresif, tembakan apapun kecil, pendek atau panjang itu mencuri-curi. Tapi kalau biasa-biasa dia tidak agresif, mual panjang juga dia didatar keluarnya, ya, pasti. Boleh dilihat nanti di YouTube lah. Bom berapa variasi tembakan. Betul. Itu Pak, bom udah berapa lama nih Pak? Bom berarti dua kali ambulan ini. Muda ya? Silakan, itu masih muda. Tapi mentalnya sudah luar biasa ya? Ambrol pertama 7 bulan. Ambrol kedua habis main di Mas Inggris, yes. Lalu main di Viking juara 1 tapi mobil. Di KMN punya Pak LIP ya, yeah. Berangkat di perjalanan rontok, gak tahu itu baru 4 bulan rontok, gak tahu. Nah, akhirnya istirahat, ini dimainkan lagi. Setelah ini pada saat selesai mabung? Iya. Pertama langsung sini? Selesai mabung, beres. Luar biasa, Pak, kalau orang lain beres mabung itu coba-coba jadi lantres aja, jangan event gini gitu. Enggak ya? Enggak, karena saya sama mekanik yakin ini burung berani. Betul. Saya setuju dengan prinsip Pak Luki ya. Main itu bukan emosi, tapi main itu perhitungan cerdik. Bagaimana kualitas burung kita, siapa yang dihadapinya. Pak Luki sangat paham betul di sana. Sehingga dia pas kalau menurunkan burung. Mekaniknya terlebih ya kan, tahu betul, paham betul. Sehingga dia menurunkan di kelas yang tepat dan dirawat dengan cermat sehingga hasilnya akurat. Number one dua kali. Hari ini Luki dua kali gong double winner dan Pak Luki sangat puas dengan kinerjanya ya Pak ya. Alhamdulillah. Karena memang apa Mas yang ngebidik dia yang melawan dia berburu terbaik ya. Iya. Oke. Hari ini Pak penilaian gimana Pak? Penilaian alhamdulillah sangat bagus banget. Sangat bagus walaupun burung dua kali di pinggir ya. Oh iya betul, Bapak di pinggir dua-duanya ya. Nomor pertama 04 pinggir. Nomor ini sesi kedua 16 pinggir. Tapi alhamdulillah bukan saya yang ngomong, peserta dan penonton layak kampung juga. Yes. Oke, tidak salah ya. Burung baik itu akan diperhatikan. Burung istimewa itu akan terperhatikan ya kan. Tentu dengan juri-juri yang istimewa, yang berkelas, ya kan? Dan tentu bermain dan bekerja secara profesional. Oke, burung-burung sudah tampil dengan maksimal, juri pun menilai secara maksimal. Hasilnya tadi, boom, double winner. Terima kasih, Pak. Hidup Tegala. Alhamdulillah. Thank you. Bapak-bapak harum Tegala. Yes. Lawannya pun bagus. Bagus-bagus. Tinggal nanti dia akan bekerja dan berkarya lagi, juga main di hadiah 5 mobil piala Master Piece 2. Kita tunggu aksi bom dan Naruto. Alhamdulillah. Ya, sudah. Thank you Pak. Sudah sampai semua. Hampir 20 juta ada pesan juga. Thank you.